main apa? Main pasir. Pasir apa itu namanya? Pasir kinetik atau pasir ajaib. Ayo kakak, kita buat bentuk binatang laut gitu ya. Nah, ada cetakan apa ini di sini? Ada gurita teman-teman. Binatang apa ini? Binatang laut. Terus ada kuda laut. Itu ya, kuda lautnya ya. Terus ada kura-kura. Iya, betul. Terus ini? Kepiting. Iya, kepiting. Terus ini apa kakak? Lumba-lumba. Ayo sekarang kita bentuk binatang lautnya dengan pasir kinetik. Ya teman-teman, sekarang kita bentuk binatang laut. Namanya apa ini kakak? Namanya kuda laut. Kita bentuk dulu ya. Kakak yang bagian ini ya, naruh ya, kita kan. Ya. Ayo kakak Naja, itu binatang lautnya, apa nama ini, kuda lautnya, ditaruh di gimana? Itu. Oh ya, itu binatang lautnya teman-teman. Terus kita membuat lumba-lumba. Ini kakak yang bagian naruh lumba-lumbanya. Terus iya, binatang laut lumba-lumba. Terus apalagi? Kepiting. Kak yang naruh ya, mama yang bagian kita. Nih. Iya, kepitingnya sudah jadi teman-teman. Sekarang, iya ada berapa itu binatang lautnya? Iya, kemudian di sini ada binatang laut kura-kura. Kita bentuk lagi. Kura-kura itu bisa hidup di darat maupun di laut. Kura-kura. Sekarang kita taruh di situ. Ini ya kak ya, biar teman-teman tahu. Iya, bentuk kura-kura. Kura-kuranya nyenggol-nyenggol kepiting. Sekarang kita punya cetakan bintang laut. Iya. Cantik ya bintang lautnya. Ini kakak yang naruh ya. Mama. Jangan terlalu dempet ya. Kamu taruh di sini ya, Mas. Mama. Bintang laut. Terus yang terakhir ada namanya apa yuk? Gurita. Ini mama minta bantuan kakak untuk naruh guritanya. Oke, sekarang giliran mama. Yeay, ada binatang laut
ada ini ya, bentuknya ini apa kak namanya? Ini gurita teman-teman. Kalau ini apa kakak? Ini binatang bintang laut. Kalau ini kuda laut. Kalau ini lumba-lumba. Kalau ini kepiting. Kalau ini kura-kura. Iya. Di antara kelima binatang, berapa binatang ini ya? Oh, keenam binatang ini ya. Ayo coba dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintang, 6 binatang laut. Yang mana yang bisa hidup di darat maupun di laut? Ayo. Teman-teman tahu enggak ya? Oke, yang bisa hidup di darat maupun di laut itu ini dia, kepiting dan kura-kura teman-teman. Yang lainnya itu hidupnya di laut. Sekarang kita mau main apa lagi kakak? Kita sudah bentuk cetakan binatang laut dengan pasir kinetik. Sekarang kita mau mainan binatang. Binatang darat. Jadi temanya selain binatang laut, binatang darat, teman-teman. Di sini ada binatang apa, kakak? Binatang apa ini? Oka. Gajah, terus ini kuda, terus ini kambing atau domba. Daratnya ada berapa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 binatang darat. Yang termasuk binatang jinak yang mana teman-teman? Ayo siapa yang tahu? Kalau sapi ini binatang jinak apa binatang liar ya? Binatang Cina. Kalau domba sama jinaknya ya. Kalau yang lain ini biasanya hidupnya di mana? Di hutan. Oh ya, binatang gajah itu binatang yang besar. Besar sekali ya gajahnya ya. Oke kakak, sekarang binatangnya mau disuruh apa ini ya ceritanya ya? Binatangnya ini ceritanya mau jalan-jalan. Ada tayo. Wah, ada kendaraan tayo. Ada bis juga ini teman-teman. Mobil juga teman-teman. Sama ini juga ya. Kendaraannya ini akan ngangkut binatang yang mau jalan-jalan ke hutan, mengelilingi hutan. Wah. Ada domba naik. Robot namanya mobil. Naik di atas mobil. Aku jatuh. Oh, sapinya jatuh. Kasihan, nggak apa-apa. Iya. Terus gajahnya naik di mana ya? Itu. Naik. Ini namanya kendaraan apa ini?
bego. Enggak muat tempatnya. Upa. Ditaruh di sana, Kak. Yang naik bego. Binatang apa itu namanya? Upa. Kuda. Dua-duanya kuda ya? Sama jerapah. Muat enggak itu ya, ditaruh di situ. Wah, kudanya jatuh, Kak. Itu ditaruh di bis itu yang warna biru kan masih kosong. Nah, gajahnya enggak muat. Oh, kudanya bubuk. Iya. Bubuknya gitu. Terus gajahnya ditaruh di mana? Gajahnya ditaruh di mana ya? Gajahnya jalan aja ya. Iya. Oh, dipindah di situ, ditumbuk-tumbuk situ. Ya, sekarang ayo kita jalan-jalan. Pasirnya dipinggirkan dulu biar bisa jalan. Nah, ayo dirapikan. Oh, ada tayu lagi, teman-teman. Tayunya warna apa itu? Itu oranye. Ini ceritanya jalan-jalan ke hutan atau gimana ini? Wah. Hutan mau cari makanan ya. Ini semuanya termasuk binatang herbivora, teman-teman. Mereka mau cari tumbuh-tumbuhan, tanaman, atau rumput. Ayo jalan. Jalan-jalan keliling hutan mau cari makanan. Iya, mereka semua sudah sampai hutan. Kendaraannya minggir dulu ya. Kita harus di pinggir. Tiba-tiba gajah sama jerapah rebutan makanan. Jerapah bilang, "Gajah, ini punyaku, Gajah." "Tidak. Ini bukan punyamu, jerapah." Terus datanglah seekor sapi. Hei, kalian berdua kenapa? Gak boleh ribut-ribut kayak gitu. Kita kan berteman semua. Ini loh sapi. Gajahnya ngaku-ngaku itu makanannya. Padahal kan aku yang pertama nyampe di sini. Gajah menimpali. "Tidak, itu tanamanku, makananku. Aku yang berhak memakannya." Sapi, sudah. Ini sapinya diambil kakak. Sudah, nggak boleh bertengkar ya. Berteman itu harus saling membantu. Begini saja ya, makanannya dibagi dua aja ya. Gajahnya ngotot.
Aku enggak mau, itu punyaku semuanya. Jerapah? Iya benar kata sapi, gajah, kamu enggak boleh serakah gitu. Aku sudah mengalah loh. Seharusnya itu punyaku semua. Tapi kamu ngaku-ngaku. Ya udah, dibagi dua aja. Akhirnya gajah sama jerapah mau atas bujukan sapi. Wah, sapi hebat ya. Wah, yeay. Oke, teman-teman. Kalau berteman itu tidak boleh bertengkar, tidak boleh rebutan. Ya, saling berbagi bersama-sama. Akhirnya mereka kekenyangan. Wah, binatangnya kenyang ini ya kakak ya. Ayo pulang ya. Masing-masing menaiki kendaraannya, kemudian pulang bersama. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan menghibur teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami selalu semangat membuat video yang menghibur kalian semua. Terima kasih. Kakak, bye bye. Bilang bye bye sama teman-teman ya. Kakak. Ya, cuek. Oke, bye bye teman-teman.